أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فادعوا jamaah sholat Jumat rahimahullah. Kita telah menyelesaikan ibadah Ramadan dan insya Allah saat sekarang sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya, apakah itu yang merupakan sunnah atau yang merupakan tradisi seperti halal bihalal atau silaturahmi. Salah satu warisan Ramadan yang harus kita jaga adalah merawat benteng Ramadan tentu dari godaan syaitan. Amalan ibadah yang paling utama di bulan Ramadan adalah ibadah puasa. Ia adalah benteng setiap muslim, benteng dari syahwat, benteng dari api neraka, yang semua itu berasal dari godaan syaitan yang tidak akan berhenti merayu dan merusakkan manusia. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ramadan sebagai upaya manusia untuk membentengi diri dari godaan setan, baik itu godaan datang berbentuk manusia, berbentuk kedudukan dan bentuk-bentuk lainnya yang akan menggelincirkan manusia. Dalam Al-Quran banyak sekali Allah mengingatkan kepada kita mengenai bahaya setan. Di antaranya, setan adalah musuh yang nyata, sebab semua setan pasti mengajak kepada kesesatan, menuju kerusakan, dan akhirnya bersama-sama di neraka. Inna syaitona lakum adu fattahiduhu uduwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia sebagai musuhmu, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak pada golongannya supaya mereka orang-orang beriman sebagai penghuni neraka yang menyala-nyala. Ada di antaranya mungkin kita termasuk di dalamnya, sebelum menjadi pejabat bagian kekuasaan, berpakaian rapi, kadang memakai sorban, jidatnya terlihat hitam atau diberi pertanda hitam. Sebelum bergabung dengan kekuasaan, kata-katanya menggebu-gebu, senantiasa mengkritik dengan keras kebijakan penguasa. Tapi begitu disodori jabatan, hilanglah idealis keimanannya. Kritikan pedasnya lenyap berbalik mencibir, membuli dan melecehkan tokoh-tokoh Islam yang dulu teman seperjuangannya sendiri. Kita masih ingat diantaranya ketika Bapak Dr. Haji Usro Mukaddas, salah seorang ketua PP Muhammadiyah, menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah di bidang korupsi. Karena memang beliau pernah memimpin KPK, beliau Bapak Usro Mukaddas dikatakan sebagai manusia yang berotak sungsang, stick tank dan sebagainya. Pak Usro memang tidak marah, hanya tersenyum mendengar julukan itu dan cibiran itu, karena beliau tahu dan menyadari bahwa orang yang mencibir itu adalah penjilat kekuasaan. Dan masih banyak cibiran-cibiran yang keluar dari mulutnya itu.
inilah yang mungkin oleh Al-Quran disebut sebagai golongan orang yang munafik, yang tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 8-20. Kemudian yang kedua adalah setan selalu mempengaruhi manusia yang beriman supaya keluar dari jalan yang lurus menuju ke neraka atau kesesatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 16. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya atau menghukum setan menjadi tersesat, maka saya," kata setan, "akan benar-benar menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus." Sifat setan yang kedua ini lebih berbahaya, yaitu menyesatkan kita melalui berbagai cara, antara lain melalui opini yang sengaja dibangun. Banyak opini yang dibangun untuk melemahkan Islam. Apakah itu menyebut Islam radikal, Islam teroris, Islam garis keras, Islam khilafah, takfiri, kadrun, dan sebutan lain yang menciptakan stigma buat umat Islam. Seolah Islam jadi perusak negara kita. Hampir lenyap isu-isu tentang PKI, bahkan dilunturkan, bahkan sudah dilupakan, diganti dengan isu-isu yang mendiskreditkan Islam, seolah Islam sebagai penghambat kemajuan bangsa dan menjadi musuh Pancasila. Padahal Pancasila dan adanya bangsa Indonesia adalah bekas adanya umat Islam. Hadirin rahimakumullah, tahun yang lalu dan mungkin sampai saat ini kita dihebohkan oleh adanya teroris yang banyak memunculkan stigma terhadap umat Islam. Dan sangat miris ketika teroris disandingkan dengan celana cingkrang dan jenggot panjang. Celana cingkrang dan jenggot panjang seolah dianggap sebagai cikal bakal adanya teroris, sehingga timbul kontradiksi untuk mengawasi PNS atau ASN yang ada di kantor pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya. Kesannya bahwa Islam itu sangat menakutkan. Dan sepertinya dalam perjalanan bangsa ini, hal seperti ini baru ada di rezim yang kita alami sekarang ini. Kita patut berterima kasih kepada mantan Wakapolri Jenderal Saripudin di tahun 2018. Beliau menyatakan, "Jangan menyebut label teroris dengan istilah-istilah Islam seperti komando jihad, jundullah, dan sebagainya. Teroris tidak ada kaitannya dengan Islam. Teroris tetap teroris. Tidak ada dalam Islam ajaran tentang teroris. Islam pasti mengajarkan kebaikan." Kemudian terima kasih pula kepada Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Subroto Purmantio. Saat itu, saat masih aktif sebagai Panglima TNI, beliau mengingatkan kepada kita semua, sesungguhnya ada skenario besar dengan isu teroris dan sebagainya ini yang harus diwaspadai oleh seluruh bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Dan dari ucapannya itu, beliau mendapat cekal ketika memasuki Amerika. Siapa dalangnya sampai dengan hari ini masih abu-abu. Dan kita juga diingatkan oleh Bapak Letnan Jenderal Sutioso, mantan Gubernur DKI Jakarta dan Kepala Badan Intelijen Negara, kita jangan lengah karena adanya pengalihan isu kepada masalah radikalisme, intolerans, kaldun. Padahal kita sedang dihadapkan kepada masalah besar, yaitu adanya kehadiran bangsa lain yang akan menguasai sektor-sektor kedaulatan bangsa Indonesia. Hadirin rahimakumullah, kita masih ingat kejadian tanggal 11 April 2022 di bulan Ramadan ketika terjadi demonstrasi mahasiswa dan komponen anak bangsa yang menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah. Ada seorang yang menjadi sasaran pengeroyokan, yaitu Bapak Ade Armando. Banyak komentar yang muncul. Ada yang menyatakan itu hanyalah dagelan, itu hanyalah kesengajaan untuk mengalihkan perhatian yang sedang dituntut oleh para demonstran. Ade Armando juga dikatakan atau dibayangkan sebagai orang yang sengaja dijadikan umpan dan sebagainya. Ter-
terlepas dari komentar-komentar itu, kita berterima kasih kepada kepolisian yang telah siap, siaga dan sigap mengamankan situasi dan menyelamatkan amukan massa. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ade Armando, Babak Belur dan Bonyok tidak sampai meninggal dunia, sehingga diharapkan bisa pulih dan sehat kembali serta diberikan tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Islam melarang melakukan kekerasan dan main hakim sendiri dan mendzalimi sesama makhluk Allah, termasuk terhadap Bapak Ade Armando. Tapi kita juga harus bisa memahami kemarahan mereka pada puncak peristiwa itu. Ada beberapa catatan kontroversial dari Bapak Ade Armando dan teman sebayanya, sebut saja Abu Janda, Edi Puntadi, Denny Siregar dan sebagainya, yang bisa jadi mengendap pada diri mereka apabila mereka menyampaikan hal-hal yang kurang berkenan. Kita masih ingat bagaimana Ade Armando menyebarkan meme kartu Joker yang menggambarkan terhadap Gubernur Anies Baswedan sebagai raja koruptor atau korupsi. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang memilih Anies Baswedan menjadi gubernur adalah orang-orang bodoh dan goblok. Kemudian dia mengunggah foto Habib Rizieq beserta sejumlah ulama mengenakan topi Santakus pada Desember 2017. Kemudian membuat cuitan bahwa azan itu tidak suci dengan membandingkan kidung yang saat itu dilantunkan oleh Ibu Sukmawati, yang kemudian Ibu Sukmawati murtad dari Islam menjadi penganut Hindu Bali. Dia juga mengatakan bahwa sholat itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dia menulis bahwa Allah itu bukan orang Arab, sehingga ayat-ayat Al-Quran itu boleh dilantunkan dengan gaya nyanyian Minang, nyanyian Ambon, Cina, hip-hop, blues, dangdut, dan dari sebagainya. Belum lagi kawannya, sebut saja Abu Janda yang juga selalu mencibir tentang Islam, seperti mengatakan kebaya lebih baik dari hijab pakaian muslim, bahkan sampai menyatakan Islam itu arogan, Islam itu menumbuhkan intoleran. Dan kita semua tahu bahwa Abu Janda pada akhirnya menikah dengan wanita yang beragama Hindu Bali juga. Belum lagi perkataan Edi Putandi yang mengusik Ustadz Adi Hidayat. Kemudian Denny Siregar seperti menyatakan pesantren sebagai pusat penjentak para teroris, dan memang kelompok mereka yang sepertinya mengusik imam Islam, mereka yang selalu menggaungkan Islam dengan kadrun, mereka yang merasa paling toleran, tapi sesungguhnya mereka itu telah menciptakan dan menumbuh kembangkan intoleransi sehingga menimbulkan kebencian dan terpolarisasinya bangsa, terkotak-kotaknya bangsa Indonesia. Itulah yang membuat gumpalan rasa marah orang-orang kepada mereka, yang bisa jadi penyebab mengapa orang-orang saat 11 April itu menggeruduk Bapak Ade Armando. Dan satu lagi yang sedang mereka garap, yaitu mereka sedang membuat film yang berjudul Sayap-Sayap Patah, yang diperkirakan akan tayang pada Agustus tahun 2022, yang menurut bahasa dan rasi mereka, yaitu mengisahkan cerita nyata kekejaman penyembelihan terhadap 5 orang Densus 88 yang mereka sebut dilakukan oleh kadrun. Dalam film ini disutradari oleh Denny Siregar. Dan hampir kita semua tahu bahwa sesungguhnya mereka, Denny Siregar CS, melakukan itu karena kecewa dengan kemenangan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta dan pada Pilgub 2017, dan mereka berusaha menjegal Anies Baswedan maju di tahun 2024. Inilah yang mungkin disebut dalam Al-Qur'an sebagai orang yang berperangai kafir. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian kita diingatkan juga oleh seorang ahli epidemiolog, Dr. Tifa. Dia mengatakan pada tanggal 24 April 2022 bahwa Denny Siregar CS
adalah orang yang paling berbahaya, orang yang mengaku Islam tetapi menghasut orang lain untuk membenci Islam. Itulah orang munafik murakab yang harus diwaspadai dan disadarkan. Semoga kita tetap istiqomah, tetap mewaspadai akan adanya usaha-usaha yang akan memecah belah bangsa Indonesia, terutama terhadap umat Islam untuk lebih carut marut dan terkotak-kotak. Kita tidak boleh terpancing dengan kenakalan mereka, karena bisa jadi orang-orang yang nakal seperti itu adalah keturunan PKI atau bahkan mereka juga unsur dari Partai Komunis Indonesia. Kepada kelompok Armando CS, berhentilah untuk menyebarkan berita-berita atau mencibir para ulama atau siapa saja yang menyulut kemarahan bangsa Indonesia, terutama umat Islam. Karena umat Islam sudah, andekan sudah kelewat marah, maka ghirah Islamnya akan muncul. Maka jangan salahkan mereka kalau sampai melakukan hal-hal yang tidak berkenan untuk kalian semua. Sesungguhnya buat kalian banyak cara atau narasi dan diksi yang bagus yang dapat membuat umat Islam untuk lebih tenang menerima kritikan-kritikan. Semoga Adik Armando Soeharto faham dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua mendoakan agar kiranya pengelola negara ini senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengatasi para Islamofobia yang ada di negara Republik Indonesia, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang merugikan umat Islam seperti saat-saat akhir-akhir ini terjadi, misalnya di peristiwa Singapura dan lain sebagainya. Pada intinya, marilah kita jaga warisan Ramadan tahun ini yang sudah lewat, yang salah satunya adalah merawat benteng Ramadan dari godaan setan, agar kita selamat dunia akhirat. Karena sesungguhnya kita sebagai manusia dihadapkan kepada tantangan setan itu dengan berbagai cara. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa istiqomah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.